Disebabkan ramai yang suka dengan video pasal sejarah gambar ni, kita buat video part 4 untuk sejarah gambar. Let's go. Datuk, ramainya orang dekat McDonald's. Kenapa ni? Kalau korang nak tahu, gambar ni diambil pada 31 Januari 1990 yang di mana McDonald's yang korang tengah tengok sekarang ni adalah restoran McDonald's yang pertama yang ada dekat Rusia, guys. Untuk pengetahuan korang, the first McDonald's ditubuhkan pada tahun 1948 dan kemudiannya McDonald's start grow bigger. Maksudnya McDonald's kembangkan lagi perniagaan dia pada tahun 1955, guys. And McDonald's ni adalah sebuah company daripada United States. Bila kita cakap United States, maksudnya maksud dia, guys, US dengan Rusia ni actually memang tak berapa nak ngam sangat daripada dulu lagi tau. Even sekarang ni pun memang tak ngam, guys. So dulu banyak company daripada US tak berani untuk ambil risiko untuk buka kedai dekat Rusia. Jadi McDonald's adalah antara company yang berani untuk take the risk and buka kedai dekat Rusia, guys. So hasilnya ramai gila orang Rusia yang datang ke McDonald's di Moscow pada hari pembukaan tersebut. Beribu-ribu orang beratur untuk menikmati burger Big Mac. Padahal kalau korang nak tahu, pada hari pembukaan tu harga satu burger yang Mac dijual dekat Rusia bersamaan dengan gaji setengah hari korang bekerja. Maksudnya kalau korang nak beli burger McD tu, harga dia sama dengan gaji korang bekerja setengah hari pada masa itulah. Tapi walau macam mana sekalipun, even mahal pun orang tetap ramai gila datang untuk rasa burger McD tersebut, guys. And korang masih ingat lagi tak, tahun lepas yang masa konflik Rusia dengan Ukraine, time tu McD umumkan nak tutup semua cawangan McD dekat Rusia, guys. And apa yang jadi? Orang Rusia ramai gila beli McD, sampaikan ada yang simpan buat stok untuk jangka masa panjang tau. Memang gila, guys. Diorang beli, lepas tu diorang simpan dalam peti ais banyak-banyak. Ialah sebab diorang dah tahu kan, kalau diorang nak makan McD lepas ni, diorang kena keluar negara baru boleh dapat McD lagi. Itu pasal diorang beli banyak-banyak, diorang simpan dekat peti ais, guys. Sekarang ni dekat Malaysia, kalau kita bawa kereta, oh bawa motor, oh bawa lori, oh bawa kenderaan lah senang cerita eh. Kalau kita bawa kenderaan dekat atas jalan raya, mesti kita akan ikut lorong kiri, betul tak? Yang lorong sebelah kanan adalah untuk ke belakang dan lorong sebelah kiri untuk ke depan, betul tak? Okey. Tapi guys, korang pernah terfikir tak apa akan jadi andai kata dengan secara tiba-tiba Malaysia umumkan yang jalan kiri pergi sebelah kanan, yang jalan sebelah kanan tu pergi sebelah kiri? Korang cuba bayangkan kejap. Ah, tak apalah, korang tengok gambar ni je. Gambar ni adalah hari pertama negara Sweden mengumumkan bahawasanya jalan sebelah kiri bertukar sebelah kanan dan jalan sebelah kanan tukar sebelah kiri. And pada hari tersebut merupakan hari paling sibuk, hari paling busy yang negara Sweden pernah alami. Ini bukan main-main punya cerita eh. Ini benda memang sejarah dia, guys. Untuk buat perubahan ni memang agak susah and mahal. Kena cat balik cat-cat yang kat atas jalan tu, tukar signboard, tukar traffic light and macam-macam lagi, guys. Memang leceh gila. Dalam gambar tu pun korang boleh tengok orang semua keluar kereta, jalan blok sana sini. Kau bayangkan satu negara tau jadi macam gitu. Macam mana nak handle? Ni zaman dulu tau. Kalau zaman sekarang ni, dengan kereta yang dah banyak gila dekat atas jalan, dah banyak gila kilang-kilang yang manufacture kereta and banyak gila orang pergi beli kereta, silap-silap kalau jadi macam gitu, berhari-hari baru boleh settle untuk clearkan jalan tu disebabkan oleh kenderaan yang terlalu banyak dekat atas jalan raya, guys. For heavens, please catch me before I kill more. I cannot control myself. Demi syurga, tolong tangkap aku sebelum aku bunuh ramai lagi. Aku tak boleh nak kontrol diri aku sendiri. Tulisan ni ditulis dengan menggunakan lipstick dekat tempat kejadian pembunuhan. Pembunuh akan tulis macam gini dekat setiap tempat yang dia pergi bunuh orang dengan menggunakan gincu or lipstick. Pembunuhnya bernama William Herons, berumur 17 tahun dan merupakan seorang lelaki. Herons ni, dia mengaku dia dah bunuh 3 orang wanita dalam jangka masa antara Jun 1945 hingga Januari 1946, yang di mana mangsanya semua wanita and ada seorang budak perempuan, guys. Dua wanita, seorang budak perempuan. Dia mengaku dekat polis, dia cakap dekat polis, dia bagi tahu yang di mana dekat dalam diri dia tu ada satu personality yang berbeza, yang bukan diri dia sendiri tahu. And personality tersebut adalah bernama Josh, guys. And Josh itulah yang membuatkan dia pergi bunuh orang, guys. Macam kena rasuk gitu. Dah macam cerita Mouse, guys. Ah, cerita yang Korea tu. Best cerita tu. Masa ditangkap, Harris mengaku dia dah bunuh 3 orang dan kemudiannya dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. And fast forward pada tahun 2012, dia mati disebabkan sakit kencing manis selepas 65 tahun meringkuk dekat dalam penjara, guys. Tapi tulisan yang dia tulis dekat dinding tu mengerikan, guys. Gentle. Memang serang sebab dia tulis dia tak boleh nak kontrol diri dia sendiri and dia suruh polis tangkap dia secepat yang mungkin. Dia tak boleh nak kontrol diri dia sendiri, guys. Dia macam
Seram juga guys. Seram sebenarnya. Seram. Gambar yang korang tengah tengok sekarang ni adalah gambar terbaik pada tahun 1987 yang di mana gambar ni diiktiraf oleh National Geographic atas sebab yang baik. Atas sebab yang tertentu lah, tapi tertentu tu baik guys. Korang nak tahu kenapa? Sebabnya doktor yang ada dekat dalam gambar ni adalah orang yang pertama yang berjaya melakukan pemindahan jantung yang pertama di Poland guys. And pembedahan pemindahan jantung yang dijalankan tu berjaya guys. Tapi pembedahan tu memakan masa selama 23 jam and korang boleh tengok sendiri dekat dalam gambar tu, pembantu doktor tu sampai tertidur mat disebabkan kepenatan yang melampau guys. 23 jam punya operation tau. So guys, nama doktor tu adalah Dr. Religa. Nama dia panjang lagi tapi yang panjang susah nak sebut. Kira sebut Religa je lah. So dia adalah orang yang pertama yang melakukan pembedahan jantung dekat Poland. Tapi masa dia nak buat pembedahan tu, doktor-doktor yang lain semua menganggap operation tu akan gagal tau. Tapi Dr. Religa tetap dengan pendirian dia untuk menyelamatkan nyawa pesakit dia guys. And hasil dia, operation tu berjaya dilaksanakan dengan baik guys. So dekat sini nilai yang ada dekat dalam story ni adalah never give up. Pedulikan dengan apa yang orang nak cakap dekat kau. Kalau benda yang kau nak buat tu benda yang baik, lepas tu orang pertikaikan pasal benda tu, kau buat bodoh je lah. Kau jangan sesekali peduli pasal benda tu. Kalau kau rasa apa yang kau buat tu bermanfaat and ada orang pertikaikan pasal benda yang bermanfaat yang kau nak buat tu, pergi M sama dia. Kau buat je. Kadang-kadang kalau kita sibuk ikutkan kehendak orang, kita sendiri pun takkan ke mana guys. Kita tersepit sebab kita nak buat benda tu tapi orang pertikaikan, padahal benda yang kita nak buat tu benda yang baik, bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain. So korang just do it if you guys think that is good for everyone, for yourself. Yes. Nama burung yang ada dekat dalam gambar ni adalah Cher Ami, yang di mana Cher Ami tu bermaksud kawan yang dikasihi dalam bahasa Perancis. Cher Ami ni adalah seekor burung merpati yang di mana dia dijadikan sebagai penghantar surat oleh tentera US pada Perang Dunia yang pertama guys. Kalau korang tengok betul-betul dekat gambar tu Cher Ami punya kaki actually dah tak ada tau. Bukan kaki je, dia punya mata pun actually dah injured guys. Dia macam buta sebelah. And apa yang membuatkan cerita pasal Cher Ami ni yang jadi famous gila, masa Cher Ami ni ditugaskan untuk menghantar surat ataupun menghantar info, dia tercedera dekat bahagian kaki and mata sampaikan kaki dia tu jadi kudung guys, disebabkan ditembak oleh tentera musuh. Dia nak hantar tu, pam, musuh nampak, oi, tembak, 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 boom, 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 boom. Lepas tu kena dekat mata, kena dekat kaki dia guys. Even kaki dia dah kudung sekalipun, dia tetap pergi hantar surat tu. And korang nak tahu apa yang jadi? Disebabkan Cher Ami tu pergi hantar surat tu juga guys, Cher Ami dah selamatkan lebih 200 nyawa tentera US guys. Sebab apa? Sebab surat tu mengandungi information pasal tentera US. Tentera US tu telah dikepung oleh tentera musuh guys. Menakjubkan guys, unbelievable, serious. Burung tu dia macam pikul satu tanggungjawab tau untuk menghantar surat tu. Even manusia pun, andai kata kalau dah takut tu, dia tetap larikan diri tau. Dia boleh je larikan diri, tapi ini burung man. Gila lah, burung ni memang berani lah. Tapi kalau korang nak tahu, burung tu adalah burung betina guys. So kalau korang suka dengan konten pasal sejarah gambar ni, korang boleh roja dekat komen guys, nak part 5 pula. Itu saja untuk video kali ini. See you on next video. Assalamualaikum.